Halo Sobat Kubis TV, kita masih explore kuliner di Kerawang dan saya punya kenalan di sini, namanya Pak Nurjadi yang bikin ayam geprek Tulman ya, brandnya Tulman. Seperti apa perjalanan bisnisnya, kita akan belajar banyak karena beliau ini tadinya bukan orang kuliner, tapi 2009 mulai masuk di kuliner dan memang tinggalnya di Kerawang, tapi aslinya orang Jogja kalau nggak salah ya. Dan beliau ini tadinya orang engineering, lulusan elektro di kampus UGM Yogyakarta. Seperti apa perjalanannya dan produknya apa aja, kita ikuti, pasti kita bisa belajar banyak sampai beliau sekarang punya beberapa cabang. Yuk, masuk yuk. Ngambil sendiri ya, Mbak ya? Oh, ayamnya pilih ya, Mbak ya? Ini apa ini, dada? Sayap, harganya sama? Kalau sayap 15, paha juga. Oh gitu. Ini taruh sini ya. Mau sambal hijau apa sambal korek? Sambal korek dong. Pedas nggak? Sedang. Jadi ini sama nasi berapa, Mbak? Itu 15.000. 15.000. Oke. Okay. Ada minumnya juga. Oke. Okay. Ini apa nih, Mbak? Boleh nambah? Boleh ngambil kremesnya. Ini kalau yang nakal di sok. Oh, udah jangan banyak-banyak, ntar rugi yang jualan, kasihan. Ini lalapannya. Ini tempe berapaan nih? Tempe 3.000 ya. Oke, makasih ya, Mbak. Ayamnya apa itu tadi? Perkedel sama tempe. Ya. Minumnya jeruk anget. Jeruk anget ya. Jeruk anget. Ini gak pakai nampan ya, gini aja ya, dibawa sendiri ya, Mbak. Jadi 30. Ada tambahan yang lain? Enggak ada. Ya. Terima kasih ya. Ya. Mari kita cobain. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita nyobain ayam geprek Tulmentul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba dagingnya dulu. Ini diukep nggak ayamnya? Nggak, marinasi aja. Ini bumbunya, bumbu marinasinya atau... Jadi tidak diukep. Di bumbu, tapi tidak dipanasin gitu ya. Kulitnya enak. Ya pasti teman-teman di seluruh Indonesia sudah sering makan ayam geprek. Tidak terlalu berbeda pasti. Secara taste, sambelnya juga khas ayam, khas sambel bawang ya. Tapi ini termasuk yang bumbu marinasi ayamnya berasa sampai di dagingnya. Ini perkedelnya nih. Perkedel kentang. Nyobain kakinya. Ini burung puyuh, kayak ayam kampung itu. Jadi dagingnya, meskipun kecil ini, dagingnya agak ulet. Karena biasanya
burung boyo afkir ya. Burung boyo yang diambil telurnya, ini diambil dagingnya ya. Ini gurih ini. Nyari suplenya susah nggak Pak Nur? Burung? Dibandingkan dengan bebek? Lebih gampang cari burung puyuh. Wah ini kulit, kayak nasi kulit yang lagi ngetren ya. Ini ayam gepreknya sesuai dengan namanya ya. Tul mantul. Jadi yang ke Kerawang, saya rekomendasikan untuk mampir di ayam Tul Mantul, daerah Jalan Arif Rahman Hakim di jalur kereta api. Sampai ketemu di Liputan Kubus TV yang akan datang. Silakan komen. Tadi yang kita bikin kuis ya. Nanti yang komen terbaik kita akan kasih hadiah. Sampai ketemu lagi.